cukup disiplin sektor belakang dimiliki oleh posisi nomor punggung 19. Ibeba sendiri cukup luar biasa. Muli sendiri, sang gladiator sektor tengah yang memiliki dedikasi disiplin sekali. Lagi-lagi Muli, sang kapten jauh ke depan. Dibawa ke depan sektor tengah. Dua one on one kembali lagi masih berkutik. Ibeba sendiri mendelay bola. Belum ada celah, masih melihat sejauh mana kekuatan sektor belakang di kubu pesisir. Kembali lagi belum ada peluang yang begitu mengancam untuk kedua tim. Masih berkutik di area sektor tengah. Kembali sang senior di kubu pesisir nomor punggung 13. Lagi-lagi kita lihat cukup cepat sekali. Berbahaya, ritme masih bisa dikejar oleh Dadi sendiri. Cepat sekali Dadi, dua pemain sekaligus mengawal pergerakan Dadi. Lagi-lagi menyodok sektor barisan pertahanan di kubu Ireba sendiri, berbahaya. Nomor punggung 812 masih defensif sekali. Cukup kokoh, tidak mudah dilewati. Walau satu dua pergerakan mengambil sektor luar. Linear sekali sektor luar dimiliki oleh pesisi. Harus ekstra hati-hati. Belum ada celah, belum ada kesempatan. Lagi-lagi, dan perlu juga diinformasikan Mania Kuda Lover, acara ini disponsori oleh Pemerintah Kota Bini yang berhajat edisi 2020. Dan sponsorship kita PT PLN Persero Bima, PT Pertamina Region Nusa Tenggara Barat, dan Bang Beni 46. Cukup luar biasa, terbanyak pelatih terbaik dan penonton terbaik. Cukup luar biasa. Kita lihat strategi apa yang dilakukan oleh bulan agar bisa mengunci poin menjadi juara grup. Berbahaya, masih terlihat play on di sektor tengah. Lagi-lagi apa yang terjadi? Wasit kubu pesisir FC nomor punggung 17 keluar, digantikan oleh nomor punggung 7. Cukup luar biasa strategi awal di interval babak pertama. Melihat celah, melihat kondisi yang terjadi di sektor depan yang dimiliki oleh FC, memasukkan pemain kunci nomor punggung 7 yang luar biasa. Sang coach bukan saja melatih, tapi melihat kondisi yang terjadi, napas yang harus dilihat, refresh para pemain di bench cadangan dibutuhkan. Walau ketertinggalan, inilah ujian yang harus didapatkan oleh sang arsitek agar tidak gegabah mencari pemain atau mengganti para pemain. Lagi-lagi Ajwar, jangan sampai dribbling yang salah. Kembali lagi, cukup cepat sekali sektor tengah, belum begitu mengancam. Lagi-lagi body charge kedua di sektor tengah, nomor punggung 8 Ireba jauh ke depan, masih on ball. Jika lebaran ke dalam, ada juga saudara kandung di kubu pesisi nomor punggung 19. Nomor punggung 93 di sini luar biasa. Bagong dengan Dongeng sendiri, adik kakak yang harus dipersembahkan oleh pesisi untuk membela kelurahannya. Cukup luar biasa. Lagi-lagi cepat sekali nomor punggung 8. Itulah Muli sendiri, bahkan yang cukup disiplin dan rapat. Muli lebar berbahaya nomor punggung 7 pengalih. Ide lagi-lagi peluang-peluang yang cukup berbahaya memadai. Dan Rambo sendiri bukan saja di ajang yang bergensi di Kota Bima, di liga-liga dunia banyak sekali. Terlihat juga Gary Neville, Paul Neville di Inggris, sama-sama membela Inggris dan sama-sama membela Liverpool. Cukup luar biasa, dan hadir juga di pesisir empat bersaudara pada saat ini. Cukup luar biasa. Lagi-lagi jauh ke depan. Loncatan yang cukup baik seorang goalkeeper Hafid. Ketiga mampu menjadi terbaik, menempati urutan ketiga di Premier League. Cukup luar biasa dengan tangan dingin Mulima. Sudah mulai dirasakan di sektor belakang. Lagi-lagi kita lihat Ireba sendiri kembali lemparan ke dalam untuk pesisir. Cepat sekali ditutup pergerakan, tidak mau bikin masalah. Mulis begitu mobile sekali pemain senior dimiliki Ireba di sektor kiri kanan tengah babak sektor belakang. Begitu tenaga yang super dimiliki oleh Mulis sendiri. Harus ekstra hati-hati ketika ada saudara-saudara bola, kesempatan sektor belakang menjadi tumpuan. Kembali lagi Mulis, cukup cepat sekali. Pemerintah Kota Bima hadir, Serda Kota Bima hadir juga, PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia menjadi pemain di kubu Ireba nomor punggung 10 keluar, digantikan oleh nomor
nomor punggung 19 Ireba. Inilah strategi awal yang dilakukan oleh Kus di kubu. Ireba Gareng sendiri melihat pemain senior yang memilih BK juga bahkan di kubu. Ireba sendiri cukup luar biasa. Anggota Polri satu ini memiliki Rambo nomor punggung 19. Sekandung dari nomor punggung 93. Lagi-lagi jauh ke depan. Sudah pindah rotasi. Biasanya di line up di sektor kanan. Kembali ke sektor kiri. Dati cepat sekali bisa melewati 2-3 pemain. Berbahaya. Lagi-lagi. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Ketika ada kapal selam kuning yang bisa menyeberang. Kecepatan akurasi tendangan dimiliki oleh pesisir harus hati-hati. Kembali lagi, cukup cepat sekali. Nomor punggung 9 menyentuh area barisan pertahanan jauh ke depan berbahaya. Hafiz, Udin. Lagi-lagi super Hafiz sang penyelamat terakhir di kubu. Ireba sendiri menunjukkan tajinya menjadi goalkeeper handal. Hafiz dengan lemparan ke dalam. Kembali cukup tenang, pesisir menyentuh ke sektor lain. Kembali menghasilkan tendangan kepo yang pertama di sektor kiri goalkeeper Hamid lagi-lagi. Timur begitu banyaknya mania football lover super big end pada saat ini. Wow. Lebih dulu meninggalkan lapangan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Peluang nomor punggung 8 mencari kawan berdiri bebas. Tidak ada satupun pengawalan. Lagi-lagi. Sang Rambo. Wajar dijuluki Rambo. Tidak dapat. Panggung sendiri. Wow. Ada Ajwar sama-sama memiliki kapten sendiri dua tim ini. Walau sekarang harus membela kelurahannya masing-masing. Cukup luar biasa. 93 jauh ke depan mencari kabar di bebas ada. Jadi sudah memindah rotasi. Jauh ke depan. Belum begitu mengancam untuk Hafiz sendiri.